إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام Inna allaha kana alaikum rakiba Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu kawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum Wa mayuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azimah Amma ba'd Fa ikhwani fid din Jamah kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Tidak lama lagi insya Allah Ta'ala kita akan berjumpa dengan bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang Allah lipat gandakan curahan rahmatnya, hidayahnya dan ampunannya. Agar kita semuanya berlomba-lomba untuk menggapainya. Tetapi jemaah sekalian sangat disayangkan. Ada orang-orang di bulan Ramadan yang malah celakah yang malah merugi. Sebagaimana diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syakiya abdun adraka ramadan fansalah minhu wa lam lahu. Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, Allah masih beri kesempatan hidup di bulan Ramadan. Tapi sampai Ramadan berakhir, dia belum juga mendapatkan ampunan Padahal mungkin jamaah sekalian, Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Siapa yang tahu? Bukan hal yang mustahil. Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Maka, apabila Allah berikan kepada kita nikmat bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan, manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai Ramadan berakhir, kita belum juga mendapatkan ampunan karena kita tidak memanfaatkan dengan baik. Waktu dalam kehidupan kita di bulan Ramadan untuk memperbanyak amal soleh dan menjauhi dosa. Oleh karena itu, jemaah sekalian, marilah kita sambut bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Apa yang harus kita lakukan untuk menyambut Ramadan? Paling tidak, ada lima hal. Persiapkanlah lima hal untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Yang pertama adalah bergembiralah. Karena kita orang-orang yang beriman, kita harus senang, kita harus bergembira ketika mendapatkan peluang-peluang emas untuk menggapai ampunan Allah. Jangan seperti orang-orang yang kurang iman atau tidak ada iman. Bulan Ramadan seakan-akan bulan untuk menghimpit kehidupannya. Dia merasa tidak bebas lagi seperti di luar bulan Ramadan. Dia merasa bulan Ramadan hanya menyempitkan hidupnya. Tapi jemaah sekalian justru seharusnya kita harus bergembira. Kita yang mungkin banyak dosa kita lakukan, ini kesempatan emas Allah berikan kepada kita. Harusnya kita sambut dengan penuh kegembiraan. Allah Azza wa Jalla berfirman, Kul bifadlillahi wa rahmatihi, fabidhalika fal huwa khairu mimma Katakanlah, dengan anugerah Allah dan rahmatnya kepada mereka, hendaklah mereka bergembira dengan itu karena itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan maksud ayat ini jemaah sekalian hendaklah kita senang ini perintah Allah hendaklah kita bergembira dengan semua nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita nikmat salat nikmat puasa nikmat zikir nikmat baca Al-Qur'an Nikmat sholat tarawih, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat-nikmat hidayah, nikmat ibadah. Kata Allah, hendaklah kita bergembira. Lalu Allah ingatkan itu lebih baik daripada yang kita kumpulkan, yaitu dari semua harta kekayaan kita, dari rumah mewah kita, dari mobil bagus kita, dari jabatan kita. Itu semua lebih besar nikmatnya. Jangankan ibadah yang begitu banyak di bulan Ramadan. Dua rakaat sebelum sholat subuh. Di luar maupun di dalam bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, Rakaat al-fajri khairun minat dunia wa mafiha. Dua rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh. Itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jangan sampai kita hanya bergembira dengan nikmat dunia yang Allah berikan. Tapi kita lupa ada nikmat yang jauh lebih besar nikmat ibadah, nikmat peluang emas mendapatkan ampunan dan rahmat Allah dan pembebasan dari api neraka, maka bergembiralah jamaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengabarkan berita gembira ini. Atakum Syahru Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa fihi maradatu syayatin wa fihi lailatun hiya khairum min telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Dibuka di waktu itu pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu setan-setan yang paling jahat. Dan padanya ada satu malam yang pahalanya lebih baik daripada seribu bulan Barang siapa tidak mendapatkannya, maka sungguh dia telah terhalangi dari kebaikan yang besar. Persiapan yang kedua, jemaah sekalian, hendaklah kita kuatkan tekad, kuatkan niat kita untuk melakukan semua ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Maka, jemaah sekalian, ketika kita berniat, sekarang kita berniat, walaupun Ramadan belum masuk, kita sudah dapat pahala. Kita sudah mendapatkan pahala niat, dan pahala kita tergantung besarnya tekad kita, tergantung kuatnya niat kita. Dan semoga dengan niat yang kuat, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Kata para ulama, kita harus berniat secara global dan berniat secara terperinci. Berniat secara global artinya kita berniat akan melakukan semua ibadah yang Allah syariatkan di bulan Ramadan. Berniat secara terperinci artinya kita niatkan satu persatu. Saya akan berpuasa di bulan Ramadan, saya juga akan melakukan sholat tarawih. Sholat lima waktu akan saya jaga lebih baik, dan seterusnya. Kita niatkan secara terperinci, maka jemaah sekalian, dengan tekad yang kuat itu sudah menjadi ibadah tersendiri yang ada dalam hati kita, ibadah yang dilakukan oleh hati kita, dan tekad kita akan semakin kuat apabila kita mempelajari kembali betapa agungnya bulan Ramadan ini. Betapa banyaknya keutamaan-keutamaan yang terkandung di dalamnya. Di antaranya Rasulullah SAW mengingatkan kita. Innalillahi lillahi minan nar fi kulli yaumin walailatin. Walikulli muslimin fi kulli yaumin walailatin. Da'watun mustajabah. Sesungguhnya Allah Memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di setiap siang dan malam bulan Ramadan, dan di setiap siang dan bulan Ramadan itu, bagi setiap Muslim ada doa yang pasti dikabulkan. Maka, jemaah sekalian, mungkin Ramadan tahun ini adalah kesempatan kita untuk mendapatkan pembebasan dari api neraka dan untuk dikabulkannya doa-doa kita. Maka, bersungguh-sungguhlah bertekadlah dengan tekad yang kuat. Dan bacalah kembali keutamaan-keutamaan bulan Ramadhan agar semakin kuat tekad kita. Yang ketiga, jemaah sekalian, untuk menyambut bulan Ramadhan, hendaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon ampun dari semua dosa-dosa kita, kita sesali semua perbuatan dosa kita, segera kita tinggalkan, dan kita bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, walaupun jemaah sekalian kewajiban taubat itu adalah kewajiban sepanjang hidup kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Karena aku sendiri bertobat kepada Allah setiap hari seratus kali. Jadi tobat itu kewajiban sepanjang hidup. Tapi menjelang bulan Ramadan, terutama saat masuk satu Ramadan, kewajiban tobat ini semakin kuat. Kewajiban tobat ini semakin besar, semakin diharuskan bagi kita untuk melakukannya. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang yang bertobat itu akan mendapatkan kecintaan Allah. Dan apabila Allah telah mencintainya, semoga amal-amal ibadahnya di bulan Ramadhan diterima oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, Inna Allah yuhibbut wa yuhibbul Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu bertobat dan selalu mensucikan diri. Yaitu mensucikan diri dari dosa dan mensucikan diri dari najis dan hadas. Begitu pula jemaah sekalian kita harus takut. Walaupun bulan Ramadan bulan ibadah tapi bisa jadi dosa-dosa menghalangi diterimanya ibadah kita karena Allah berfirman minal muttaqin. Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa Demikian pula kita harus takut walaupun bulan Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa di setiap hari siang dan malam tapi bisa jadi dosa-dosa kita menghalangi diterimanya dikabulkannya doa kita sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan: Zakarul rajul yuthilu safara ashaasa akbar yamuddu yadayhi ila as ya rob ya rob wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa gudzhiya bil haram fa anna yustajabu lahu seorang yang melakukan perjalanan jauh seorang musafir yang penampilannya kusut masai, dia tidak bermegah-megah. Dan dia menengadahkan tangannya ke langit. Seraya berdoa, wahai Rob, wahai Rob. Dia ulang-ulangi doanya. Semua ini adalah sebab-sebab dikabulkannya doa. Tapi sayangnya kata Nabi SAW, makanannya haram. Minumannya haram. Pakaiannya haram. Dan dia tumbuh dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Ini yang perlu kita takutkan jemaah sekalian. Maka hendaklah kita bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Agar Allah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita di bulan yang penuh berkah ini. Kemudian yang keempat jemaah sekalian. Hendaklah banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun bulan Ramadan sebentar lagi. Tidak ada jaminan kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tersebut. Dan lebih penting lagi, kita berdoa kepada Allah, minta hidayah agar Allah memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk beribadah kepadanya di bulan tersebut, dan berdoa kepada Allah agar ibadah kita diterima. Jadi, kata para ulama, ada tiga doa kita menyambut Ramadan: yang pertama, agar dipertemukan dengan bulan Ramadan; yang kedua, agar diberi hidayah untuk beribadah di bulan Ramadan; yang ketiga agar ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian berdoalah dengan penuh kesungguhan karena tidak ada yang sanggup memampukan kita untuk mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walaula alaikum wa rahmatuhu ma zaka ahadin abada. Kalaulah bukan karena anugerah Allah dan rahmatnya kepadamu, tidak seorang pun darimu <tutun> yang dapat mensucikan diri selama-lamanya. Mensucikan diri itu artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan itulah rahasianya. Mengapa setelah ia kena budu, hanya kepadamu kami beribadah ya Allah. Disusul dengan wa ia dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Karena kita tidak bisa beribadah tanpa pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, Lau, laulallah <mah> wala sallaina. Wala <solayna> kalau bukan karena Allah kita tidak dapat Hidayah kalau bukan karena Allah kita tidak bisa melakukan puasa kalau bukan karena Allah kita tidak bisa melakukan salat maka bersungguh-sungguhlah dengan hati yang bergantung hanya kepada Allah dengan harapan yang sangat besar kepada Allah dan memohon kepada Allah agar kita diberikan kebaikan dunia dan akhirat terutama di bulan Ramadan wabillahi Taufik Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd Fa ikhwani din Jama'at salat jumat yang saya cintai dan saya muliakan Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan Rahmatnya kepada kita sekalian Persiapan yang kelima Untuk menyambut bulan Ramadhan Adalah Persiapan ilmu mungkin banyak hukum-hukum di bulan Ramadan yang belum kita ketahui atau sudah pernah kita ketahui tapi sudah kita lupakan. Maka hendaklah kita persiapkan diri, membuka buku-buku kembali, menghadiri majelis-majelis ilmu, mendengarkan kajian-kajian, membaca fatwa-fatwa para ulama terkait dengan hukum-hukum amal-amal ibadah yang disyariatkan kepada kita di bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a janganlah kamu amalkan janganlah kamu ikuti yang kamu tidak punya ilmu tentangnya tidak ada dalil tidak ada petunjuk dari Allah dan rasulnya karena sesungguhnya setiap pendengaran penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala artinya jemaah sekalian semua amal ibadah yang kita amalkan. Kelak di hari kiamat Allah akan mintai pertanggungjawaban. Apakah berdasarkan petunjuk dari Allah dan Rasulnya? Atau kita cuma ada adakan sendiri? Atau kita cuma ikut-ikutan yang dilakukan oleh mayoritas orang? Atau tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun di kampung kita? Maka Allah akan mintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu setiap amalan kita harus berdasarkan ilmu. Lalu Allah ingatkan tiga yang akan dimintai pertanggungjawaban, pendengaran, penglihatan, dan hati. Karena itulah pintu ilmu. Dan ingatlah, Allah juga akan bertanya untuk semua ajaran-ajaran Rasulullah SAW, apakah kita pelajari dan kita amalkan, atau kita tidak peduli dengan ajaran beliau, kita lebih mementingkan untuk mengikuti kebanyakan orang, mayoritas manusia, atau apa yang dilakukan di masyarakat. Maka ingatlah kelak di hari kiamat, Allah akan bertanya ajab mursalin. Apa jawaban kalian? Apa sikap kalian terhadap ajaran para rasul? Oleh karena itu Allah telah menetapkan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana beliau menegaskan, man amalan leisa alaihi amruna mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hati-hati jemaah sekalian, karena faktanya di tengah-tengah masyarakat kita sangat disayangkan. Banyak amalan-amalan yang mereka lakukan sangat jauh dari petunjuk Nabi Muhammad SAW. Seperti solat tarawih dengan sangat cepatnya. Tidak tumak ninah. Padahal tumak ninah itu rukun solat. Tidak ada gunanya mereka solat kalau tidak tumak ninah. Ada seorang solat tidak tumak ninah. Kemudian datang menemui Nabi SAW. Beliau bersabda, Salli fa'inna kalam tuh lagi, kamu belum solat. Dia solat, dia ulangi lagi solatnya tidak tumak ninah lagi, solatnya cepat sekali. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, solifa inna kalam tu salih, solat lagi. Kamu belum solat. Jadi jemaah sekalian, tumak ninah, tenang dalam solat itu rukun solat. Tapi sangat disayangkan sebagian orang solat tarwih itu dengan sangat cepat sampai kehilangan tumak ninah dan mungkin masih banyak lagi hal-hal yang mereka lakukan tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus belajar agar kita beribadah berdasarkan ilmu agar kita punya jawaban kelak di hadapan Allah bahwa amal yang saya lakukan ini benar-benar sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah azza wa jalla menganugerahkan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat dan melindungi kita dari segala keburukan di dunia dan di akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد واله وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين